balik lagi di review-review produk. Nah, video kali ini aku mau nge-review ini nih. Aku dapet dari Befresh. Jadi ini apa, masker peel off facial mask. Ini yang gold. Nih, kalian wajib coba ini. Kalau untuk harganya aku nggak tahu sih ya, karena aku dikasih. Jadi, tapi aku udah cobain di, maksudnya di orang-orang facial, peel off yang ini tuh, menurutku bukan karena aku dikasih ya, dia memang bagus sih. Habis pakai ini tuh di muka itu cerah banget. Meskipun kalian nggak harus facial dulu, kalian pakai di rumah pun untuk sehari-hari okay. Soalnya di bagian untuk ngangkat komedonya di sini, kalau untuk ngangkat komedo itu dia rata banget. Apalagi aku pernah cobain di bulu-bulu yang agak panjang-panjang gitu ya, di area tangan atau kaki gitu, dia keangkat semua loh. Bagus masker ini, harganya murah kok. Satu paknya itu isi berapa ya? Isi 10 kayak isi 12 gitu. Kebetulan kan udah aku buang masalahnya yang paknya. Ini aku sisa isinya aja nih. Aku dapat dari Befresh. Kalian jangan lupa cobain. Kalau misalkan kalian bingung cari-cari masker apa yang bagus yang gampang untuk dikelopeknya, kalian cobain Befresh. Befresh Gold Facial Mask. Bagus beneran. Ini aku kebetulan tadi udah coba. Udah aku taruh di tangan, jadi dia kayak gini. Ini ada kali 10 menit yang lalu. Coba aku klopek ya, karena kan gak bisa di muka. Takutnya kan nanti kalau ada customer aku belum kering kan gimana. Kalau di tangan kan is okay lah. Jadi kalau udah kering tuh kalian ininya aja, kayak dikopek-kopek gitu, samping-sampingnya dulu, terus ditarik. Ini belum terlalu kering sih. Usahakan waktu ngopek-ngopek gini tuh dia kering banget. Ini belum terlalu, karena aku makainya tadi banyak. Karena isinya ini tuh kalau untuk mukanya orang itu bisa dipakai untuk 2 orang. Tapi kalau mukanya kecil-kecil gitu, kalau bisa pakai untuk 3 orang. Jadi lebih hemat. Belum terlalu kering karena ini aku ketebelan ngolesnya. Tapi ini tadi yang aku ngolesnya agak tipis di sini nih. Yang udah keangkat nih. Belum terlalu kering, tunggu agak kering dulu baru nanti hasilnya kelihatan. Masih belum terlalu kering karena aku ngolis ketebalan. Jangan lupa kalian coba ini Befresh. Jadi Befresh itu banyak banget keluarin produk smoothingnya. Ada, aku sudah pernah pakai, nggak tahu aku pernah review nggak ya smoothingnya punyanya Befresh. Kayaknya udah deh. Kalau colornya itu di seri yang color light, itu punyanya Befresh. Terus dia oksidan juga ada, serum juga ada, terus ini masker. Terus ada anak lagi, anak usahanya Befresh itu yang ngeluarin cat kuku itu apa namanya aku lupa, sama kosmetik juga. Jadi produknya DE banyak banget. Kerimbat punyanya Befresh, aku sering banget nge-review punyanya Befresh karena memang sebagus itu hair masknya. Kalian wajib cobain yang argan oil itu, aku sering coba. Blue Marine itu juga okay. Aku juga sudah pernah review itu semua produknya Befresh. Nih kayak gini nih kasih aku, sebenarnya banyak sih yang dikasih, cuman kadang aku mau nge-review udah kepake, jadinya ya nggak bisa nge-review. Cuman kebetulan ini dapet, jadi aku review, aku kasih tahu sama kalian. Siapa tahu kalian butuh lagi cari-cari produk masker peel off apa yang harganya nggak terlalu mahal, isinya banyak, bisa dipakai berkali-kali nih. Tapi saranku kalau ini untuk satu kemasan, mendingan untuk satu orang deh. Karena apa, kalau udah kegunting
terus kebuka kalian misalkan masih ada, itu takutnya nanti kering. Jadi mendingan untuk satu orang satu. Jadi sudah ada takarannya, jadi kalian nggak perlu naker-naker karena ini sudah ditakar untuk satu orang sebenarnya. Cuman kadang kalau untuk satu orang itu kebanyakan. Tapi kalau nggak dikasihin semuanya, kita taruh aja habis kita pakai separuhnya gitu, sayang nanti kering. Jadi lebih baik pakaiin aja meskipun agak ketebelan gitu, nggak ada masalah sih. Cuman ya agak lama keringnya. Kalau bisa ketika kalian pakaiin masker ini ya, ini sudah mulai kering, udah nggak lengket. Itu dipakein sama LED mask Omega Light atau yaitu LED mask yang kayak topeng itu. Itu kan kalau misalkan kita pakai itu dalam posisi sudah selesai masker, jadi sambil dikasih LED itu, dia kan lebih cepat kering. Dan cuan yang kalian dapatkan juga lebih banyak karena kan ibarat katanya itu double alat, double treatment. Kalian dapat uang lebih banyak. Nah ini kebetulan udah aku kopekin ya, ini sisa dikit-dikit. Jadi ini belum kena air sama sekali ya. Jadi aku ngopeknya tadi cuman ya gini aja, terus aku tarik-tarik gitu. Jadi kalau kalian pengen coba, buruan cobain, harganya murah, bisa lah untuk di salon, terjangkau, bagus juga. Ya. Ini udah aku kopek, ini balon. Tebelan sih nasinya, tapi sayang loh, kalau nggak kepake juga nanti kering, jadi aku tuang semua. Jangan lupa kalian cobain, jangan lupa ya. Penting gak penting sebenarnya, ya gak penting sih, atau penting banget karena siapa tahu kalian butuh ya kan, yang suka eksperimen coba-coba brand-brand merek masker, kalian wajib cobain ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton.